Selain terus menggencarkan pembangunan jalan rabat beton, TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak juga merealisasikan program pemasangan jaringan lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalan sasaran pembangunan. Berikut informasi selengkapnya. Tidak hanya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1100 meter, TMMD ke-111 Kodim 1207 juga merealisasikan pemasangan jaringan lampu penerangan jalan umum atau PJU di lokasi sasaran. Pengerjaan program ini adalah sesuai dengan rencana awal pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Selain melakukan pembangunan jalan, dukungan penerangan juga sangat dibutuhkan untuk menunjang agar jalan yang ada juga dapat difungsikan secara maksimal di malam hari. Sejumlah 22 titik jaringan penerangan telah dimulai pemasangannya. Titik-titik memanjang menerangi sepanjang jalan rabat beton dan lokasi lain di wilayah tersebut. Tempat petugas sedang mempersiapkan diri untuk selanjutnya menaiki tiang dan melakukan pemasangan jaringan penerangan dengan kelengkapan alat keamanan lengkap. Direncanakan, jika semua titik sudah terpasang, maka selain memiliki jalan yang layak fungsi, kawasan tersebut juga akan terang sehingga membantu masyarakat melintasi wilayah tersebut. Selain itu, penerangan juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menjaga keamanan masyarakat yang melintas, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor. Realisasi pemasangan penerangan ini sekaligus melengkapi program pembangunan jalan rabat beton yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Tim Liputan melaporkan.